Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. 'Karena ada cinta di setiap satu. Ah! Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Ikatan Kuliner. Karena ada cinta di setiap subscribe-nya. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan bahasa apa? Dan Ica. Mbak Ica. Yeah. Ini usaha apa, Mbak? Lontong campur. Lontong campur. Iya. Satu porsinya berapa? 13.000. 13.000. Karena saya pesan satu porsi. Oh, iya. Akan di sini pokoknya. Oh, iya. Oke. Yang pertama, apa Mbak yang disiapkan nih? Ambil lontongnya dulu. Piringnya dulu Mbak ya yang pertama. Iya, piringnya. Terus. Ambil lontongnya nggak ada piring kan? Terus. Piring. Tapinya lontong. Iya. Oke. Terus berapa Mbak isinya lontong? Biasanya 3 potong. Ya? Iya. 3 potong ya. Oke, setelah itu? Itu biasanya ini. Ini. Lontong campur makanan khas mana sih, Pak? Banyuwangi, lebih tepatnya di Klemon. Di Klemon? Iya. Ini apa Mbak? Mie? Iya. Melintir-melintir gini Mbak ya. Untuk hari ini lah, habis berapa porsi? Oh ini tadi 8 porsi sih Mas. 8 porsi ya? Iya. Ini mulai buka jam berapa? Mulai jam 4 sore sampai jam 10-an. Terus setelah itu? Kasih apa itu Mbak? Ini apa? Bumbu tambahan sih. Bumbu tambahan? Iya dari kaldu. Jualan lontong campur itu udah berapa lama, Pak? Baru aja seminggu. Baru berapa? Seminggu. Iya. Dikasih apa lagi, Mbak? Ini apa? Santan gitu ya? Bukan santan. Apa itu? Kacang. Oh, kacang? Iya. Terus itu? Ini kaldunya. Setelah kasih kaldu, terus? Saya siram sini. Oh, ini jualan bareng siapa, Mbak? Bareng teman sih. Teman? Iya. Mana temannya? Temannya kok marah lari-lari loh, Mbak? Temannya kok malah. Nah, setelah ini kasih apa lagi, Mbak? Kasih telur. Telur ya? Iya. Oh. Pelan-pelan, Mbak. Iya. Aku malah deg-degan aku, Mbak. Oke. Terus? Telurnya dua? Iya. Dapat dua. Ini mulai masak jam berapa, Mbak? Biasanya jam 1 sudah. Jam 1 malam? Jam 1 siang. Oh, jam 1 siang. Iya. Kasih apa lagi? Ini daging sapi. Daging sapi. Iya. Kayak dipotong ini, Mbak, ya? Iya. Oh. Udah? Oke. Lu kasih apa lagi, Mbak? Bawang? Bawang goreng. Bawang bombay? Bawang goreng. Oh, bawang goreng. Silahkan kan Mas. Tuh ini porsi yang ketiga. Terima kasih Mbak Yu. Sama-sama.
terus berusaha, sabar, dan jangan lupa beribadah. Jangan lupa juga minta restu ke orang tua sama saudara lain agar usahanya lancar. Buat teman-teman yang mau berusaha, jangan takut gagal dan terus berusaha. Jangan mudah putus asa. Jangan mengeluh, tetap sabar karena rame enggaknya usaha itu pasti sudah hal biasa. Terus jangan tinggalkan sholat, terus berdoa karena keberuntungan itu pasti ada.